Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Eksa. Di video kita kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengekspor dari SketchUp ke MA3D. Jadi contohnya saya di sini sudah membuat sebuah kursi ya, kursi juri dari SketchUp, kemudian saya ekspor ke MA3D. Jadi mungkin dari teman-teman yang butuh beberapa objek yang nggak ada di MA3D, kemudian teman-teman pengen buat dulu di SketchUp sesuai dengan keinginan teman-teman, contoh mungkin seperti tripod, kemudian bahkan desain panggung sekalipun, teman-teman bisa ekspor ke MA3D supaya hasilnya di MA3D nya terlihat lebih detail ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel saya, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya bagikan membantu teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke video pembahasan kita. Mari kita simak videonya. Oke, kita lanjut ke tema pembahasan kita kali ini. Bagaimana cara untuk mengekspor sebuah objek ataupun sebuah desain dari SketchUp ke MA3D? Silakan teman-teman perhatiin dari pergerakan kursor saya dan jangan skip-skip video, karena bisa jadi video yang teman-teman skip adalah inti dari pelajaran kita kali ini ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita bisa langsung ke SketchUp untuk desain panggung ataupun membuat sebuah objek yang akan kita butuhkan untuk di MA3D nya ya. Dan di sini saya sudah membuat sebuah kursi juri ya, dari salah satu acara yaitu The Voice, yang saya akan ekspor ke MA3D. Lalu bagaimana cara untuk mengekspornya? Silakan teman-teman perhatiin dari pergerakan kursor saya. Yang pertama, teman-teman bisa langsung ke file. Silakan teman-teman perhatiin di sudut sebelah kiri. Kemudian kita klik di bagian file, lalu kemudian kita ke export. Kemudian kita export 3D. Nah, di sini teman-teman bisa simpan di mana teman-teman mau simpannya. Oke, saya mungkin akan simpan di sini. Di sini teman-teman bisa kasih nama. Mungkin contoh di sini saya akan kasih nama tutorial. Kemudian kita ekspor. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita bisa ke Cinema 4D ataupun Cinema 4D ya. Jika teman-teman belum punya softwarenya, silahkan teman-teman komen di bawah, nanti saya coba akan untuk bantu untuk cara download dan installnya untuk mempermudah teman-teman. Dan kemudian untuk di bagian ini kita bisa langsung ke file, kemudian kita bisa open file. Kita mau ambil yang tadi kita ekspor dari SketchUp. Di sini kita klik filenya, kemudian kita open. Oke, kemudian kita oke. Maka di sini sudah masuk untuk yang kita buat dari SketchUp tadi. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita kembali ke file, kemudian kita bisa langsung ke export, kemudian kita ke export 3D. Di sini kita bisa kasih nama, mungkin kita akan bedain sedikit, tutorial MA2. Kemudian kita save, kita simpan, lalu kita oke. Oke, untuk di bagian ini sudah cukup
lanjut kita masuk ke ME3D nya. Nah, kemudian untuk di ME3D nya masih sama seperti tadi, kita bisa langsung ke file di sudut sebelah kiri, kemudian kita bisa import, lalu kita import 3D. Oke, untuk di bagian ini kita bisa masuk lagi ke import 3D kembali. Dan kemudian kita bisa cari file tadi yang kita buat. Di sini sudah ada tutorial MA2. Kemudian kita klik filenya, lalu kita open. Dan di sini ada sedikit warna yang nggak bisa masuk di MA3D, nggak masalah, kita bisa close aja. Nah, kita bisa klik di bagian sini, kita lihat. Dia sudah masuk untuk di MA3D-nya. Kita cek dulu. Kemudian di sini kita bisa kasih nama terlebih dahulu ya, sesuai dari objeknya. Kita klik, kemudian di sini kita bisa namain sesuai kebutuhan. Nah, untuk size-nya sendiri ataupun ukurannya sendiri nanti kita bisa atur di ME3D-nya aja nanti. Oke, jika dirasa sudah cukup, kita bisa langsung simpan. Kita klik save. Kemudian di sini kita bisa kasih nama kembali. Untuk mempermudah kita mencarinya nanti di 3D-nya. Kemudian kita bisa klik save atau kita simpan. Kemudian langkah selanjutnya untuk di sini sudah cukup, kita close. Lalu kita cari file yang barusan kita buat. Nah, di sini sudah masuk ya tutorial. Dan kita bisa masukin. Nah, untuk size-nya sendiri ataupun ukurannya sendiri itu memang lebih besar ya tadi karena kita tidak sesuaiin. Tapi jangan khawatir, kita bisa langsung sesuaiin di sininya. Kita bisa klik di dari objeknya, kemudian kita bisa sesuaikan untuk ukurannya. Nah, di sini dia sudah masuk, hanya saja untuk warnanya dia masih putih. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kita bisa sesuaiin sesuai dengan yang kita buat di SketchUp di sini. Jadi kita bisa samain atau bisa kita rubah untuk colornya sendiri. Caranya untuk di ME3D nya untuk merubah colornya, kita cukup klik di bagian objeknya, lalu kemudian kita ke material. Di sini kita bisa
kasih color. Contoh di sini kita akan kasih warna hitam. Kita klik OK dan selanjutnya kita perdekat terlebih dahulu untuk supaya kelihatan. Oke, di sini. Jadi kita bisa klik objeknya terlebih dahulu, kemudian kita ke material, lalu kemudian kita bisa langsung klik colornya, kita masukin warnanya satu per satu ataupun dari per bidangnya yang ingin kita warnai. Jadi kita bisa rubah ya untuk colornya, nggak harus merah, mungkin bisa pakai warna yang lain. Dan selanjutnya seperti itu untuk cara merubah warnanya. Cukup klik di bagian objek, kemudian kita pilih colornya. Dan kita bisa sesuaikan dari kebutuhan, ataupun kita bisa merevisi ya. Jadi contoh, oh ini panggungnya jadi warnanya hitam ataupun warnanya biru. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk warnanya, dan kemudian untuk size-nya juga bisa disesuaikan di MA3D-nya. Dan teman-teman juga bisa melakukan ekspor contohnya ke dari software 3D yang lain. Dan juga teman-teman bisa juga untuk ekspor dari WYSIWYG. Jadi teman-teman bisa ekspor objek-objek yang ada di WYSIWYG ke MA3D. Atau kita bisa buat lagi di SketchUp-nya untuk objek-objeknya sesuai kebutuhan dan sesuai dari kreativitas dari teman-teman masing-masing ya. Jadi di sini saya hanya mengasih dasar-dasarnya aja untuk cara mengekspornya. Jadi untuk kebutuhan objek-objeknya untuk membuatnya itu ada di teman-teman semua. Dan kemarin juga dari teman-teman yang bertanya untuk di software WYSIWYG apakah bisa ekspor dan impor dari software 3D yang lain. Untuk software WYSIWYG sendiri tentu saja bisa ya. Oke, mungkin cukup segitu aja pertemuan kita kali ini. Semoga membantu apa yang saya bagikan. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat dan membantu teman-teman, silahkan tekan tombol like. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat untuk banyak orang ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video-video terbarunya. Oke, mungkin cukup segitu aja. Terima kasih banyak. Salam Lighting Indonesia.